Satu tragedi. Satu rumah. Satu keluarga. Dua watak. Satu pelakon. Dan macam malam-malam yang lain, saya tak dapat nak lelapkan mata saya. Sementara adik-beradik saya yang lain mula dibuai gelap malam. Saya hanya perhatikan wajah Farid ketika itu, macam biasa. Samar-samar cahaya bulan menunjukkan wajah dan figura Farid didodoi keletihan. Tapi malam ini, dia tidak menangis. Dia hanya melihat kosong ke arah siling. Tepat jam 3 pagi. Dia perlahan-lahan bangun dari tempat tidur dia. Dia akan ke bilik ayah. Dan seperti biasa, saya hanya melihat Farid tanpa sebarang kata-kata. Tapi tiba-tiba dia toleh badan dia ke arah saya. Dan dia berjalan ke tempat saya tidur. Saya pura-pura pejamkan mata. Saya pura-pura tidur. Saya pura-pura lena. Dan kemudian saya dengar suara Farid. Adam, aku tahu kau belum tidur. Aku tahu kau tahu apa yang berlaku setiap malam antara aku dengan ayah. Tak, tak. Jangan buka mata kau. Aku tak nak kau bangun. Aku tak nak lihat wajah kau. Aku tak nak lihat mata kau. Aku tak nak lihat memek muka kau seperti mana setiap kali kau pandang muka aku. Aku nak kau terus pura-pura tidur semasa aku cakap benda ni kepada kau sebab aku malu. Aku malu, Adam. Aku malu yang aku biarkan diri aku disentuh ayah. Aku malu yang aku sendiri merelakan tubuh aku berada di atas katil ayah setiap malam. Aku malu yang lama kelamaan aku terasa sedap dan puas setiap kali ayah melempiaskan nafsu syahwatnya terhadap aku. Ya, dalam aku terasa jijik dan kotor. Aku dibawa ke puncak syahwat dengan setiap sentuhan, ciuman dan pelukan ayah. Dan rasa puas itu membuatkan aku malu dan keliru. Aku kotor, Adam. Dan kerana aku tahu aku kotor, aku malu dengan kau. Aku malu dengan adik-beradik aku. Aku malu dengan diri aku sendiri. Aku malu dengan Tuhan. Aku cuma nak kau tahu yang aku sayangkan kau. Aku sayangkan keluarga kita. Jadi, aku nak minta sesuatu dari kau. Walau apa pun berlaku pada aku, aku nak kau teruskan hari-hari kau dan pura-pura macam tak ada apa-apa benda buruk pernah berlaku dekat aku. Kalau kau sayang aku dan terima permintaan aku, jangan gerakkan badan kau, jangan buka mulut kau, jangan buka mata kau, cukup! Cukup untuk kau pejamkan mata kau dan dengar apa aku cakap. Terima kasih, Adam.